Semoga kake menghormat Ibu Mobalih munguni kita mau selawat. Wa sanaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing sami semangat jawab uluk salam kulo kulo tonga akan mangke tukin dalam entuk duit pitung juta bulan diku kersane langkung semangat dalam ambali sepindah malih uluk salam kulo gepungge gepungge assalamualaikum ورحمة الله وبركاته <applause> إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وذرياته خصوصا إلى أرواح جميل أهل كبر من الأنبياء والمرسلين Bibarkatin sirilahumul fatihah A'udhu billahi minasyayadadur rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina suratul mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي Wa faqam sya'a ali taatihi min ibadihil mu'minin. Was salatu was salam ala asyrafil mursalin. Sayyidan wa habiban wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashhabihi al mujahidin adh-dhahirin. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa wa anna Muhammadan muhammadan wa wa rasuluhu la allahumma, allahumma, taala fi kitabihil allahumma, 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 latub lawun nafi amwalikum wa anfusikum wala tasmauna utul kitaba min qablikum wa min azang kafira wa in tasbiru fa inna zalika min azmil umur sadaqallahul azim amma ba'd Hadrotal muhtaromin wal mukaromin para alim para ulama para satit asati ingkang tansah kawula hormati nunej ingkang tansah kawula mulyaaken al khos demateng sedaya para mbah kiai para bapa kiai ingkang boten waget dalem sepat asmo karimipun saya dengan dahat kinormatan ingkang tansah kula pun dipundi ingkang tansah kula tangzimi nuninji ingkang tansah kula cadhang paraga ilmunipun ketua MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Sadang ingkang tansah kula hormati nuninji ingkang tansah kula mulyakaken wabil ahos dumateng ketua Muslimat Nahdlatul Ulama Kecamatan Sadang ketua Fatayat Nahdlatul Ulama Kecamatan Sadang napa dene sedaya unsur muspika Forkom pincam wonten ing Sadang, Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Tan Ramil atau yang mewakili, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, kan tansah kula hormati none njenjih, ing kan tansah kula takzimi. Dumateng sedaya para pangemban pangembating Praja, Prabu gawa penggawaning ing Praja, para adhor pemerintah desa Desa Wonosari. Mabbil khusus dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa saha sakbungwanipun ingkang tansah kawula mulya ageng. Ugi mboten saged dumateng Ketua Panitia Penyelenggara Pengajian Akbar wonten ing Rutinan Muslimat Nahdlatul Ulama Masjid Al Hidayah Dusun Kali Mengger Kali Mengger Wonosari ingkang tansah kawula hormati. Ugi mboten saged dumateng santriwan santriwati Ibnu IPPNU Fatayat muslimin muslimat GP Ansor pemuda pemudi rekan-rekan Ban -rekan, Serengkan tansah kula agen Bapak Ibu sedaya para tamu undangan, para bapak haji ibu hajah, para calon haji, para calon, calon hajah, hadirin hadirat muslimin muslimat santriwan santriwati rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu. <y sais hiatri> Iqroran bi alhamdulillahi rabbil alamin. Ah, <Mercenary. y GNU upright> Dengan kairing rahmat hidayah saha inayahipun Allah Subhanahu wa taala kanthi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa Saengga kula panjenengan sedaya atis saged makempal wonten ing mriki madelis Sakit bermuajah bil wujuh dalam rangka peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu wasallam sekaligus rutinan muslimat Nahdlatul Ulama Kecamatan Sadang ingkang bertempat wonten ing Masjid Al Hidayah Dusun Kalimengger wonten ing tlatah Wonosari Kecamatan Sadang hingga mugi-mugi mawon maneka majelis majelis ingkang penuh ibadah majelis ingkang penuh berkah barokah saking pun Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin amin ya rabbal alamin selawat saha salam katur konjuk dumateng junjungan kita nabi agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad adalah satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya mudah-mudahan kula lan panjenengan sedoyo tergolong umat Tipun rasul ingkang pikantuk syafaat fit dini fit dunia wal akhirah Allahumma amin amin Allahumma amin. Amin, amin ya Allah ya Robbal Alamin. Bapak Ibu, ingkang tansah kau hormati. Don saya saat teringi pun dalam sanjang ika kata, kata sepindah. Dematang bapak pengatur sound system. copi niki suara eho kali efek di mawon. Pol, Baten usah ngangge eho, buatan usah ngangge efek. kersane sanjang kulo langkung cetol. Don saya Saking sebelah kanan jelas napa no yeah. mboten? Sebelah kiri mereka wingking jelas? Yeah. Matur nembah nuwun, Pak Mudah-mudahan son, Mudah son system tambah laris. Rezeki ini murah berkah barokah. Yeah. Sumrambah dumateng kulon jenengan para jamaah amin Allahumma. dan yeah. nah, saya sangat Mbah Kyai sedaya Kiai, Pak Lurah, Barang kula deki wantan ing mengger meriki luar biasa. Panitianya semangat, muslimatnya semangat, warganya semangat, masyarakatnya semangat. Tepuk tangan dulu buat panjenengan sedoyo luar biasa. Singkerso tepuk tangan kula dongakaken utange lunas kabeh. Singa mine banter batu tangi ake. Ye muki rizki kang paroka halo huma. Niki kiai luar biasa masyarakat wantan ing sadang. Luar biasa begitu kata esing rawuh sampai ibu ibu bapak-bapak sami wingking winking cuma nengatik malah niki bapa ibu ne sami lenggah praktis. Pokong lemprak lemprak sikileatis. Alhamdulillah. Bu. Bu. Panas. Alhamdulillah. Dipun syukuri menika sedaya adalah nikmati Pun Gusti Allah. Sing terpenting antuke dados menungso ampun senenge ngresula. Ibu ngertos ngresulah Bapak Pirso Ngerasulo Ngerasulo niku Boso Jerman Boso Indonesia nih niku Ngeluh Tapi menawi bahasa pun Gusti Allah Innal insana halua Sesungguhnya manusia ini Dasarnya sukanya ngeluh diparingi panas ngrasula diparingi udan yo ngrasula bareng diparingi panas karo udan gone ngaranu dan ketek ngilo sembarangan banget manungsa panas benter jawah, sedoyo nikmati pun Gusti mudah-mudahan suasana dinten menika tansah beta manfaat lan barokah Allahumma sing dados petani panennya melimpah sing dados pedagang entuk berkah sing podo regep ngaji sregep ng ibadah, ibadah ingkang istiqomah piyantun sadang rejekine turah-turah rezeki kanggo sangu ibadah rejekine tansah melimpah mangke mumpuni wangsul sangu ne ditambah eh diamini nggone ngamini sing ikhlas Bu, bu, i bapak-bapak mendel mawon. Jebule bapak ke mendel anu lagi batin karo kami tenggengen. Jebule bapak e lagi batin karo kecap-kecap. <tik> <tik> o okay, sing diarani mumpuni. pernah yang dosiar katon gede duur ya la jebule ternyata aslinya cempulek ke bocah cilik ireng merongos maning ya jeng guyu nguning guyu ngenyek banget tuh oh. merongos merongos kayak jimat enyong nggak ada salah bu bapak ke, bapak -ke. Breking ngundange bapake nopo bapane? Bapake. Bapake. Pae. Oh. Cilacap niku ngundange bapake. Lakan tulisane B A P A K E. Kan macane bapake. Lah nggres seratane bapake kok macane bapake, berarti kan kaknya hilang. Berarti sadang podho korupsi. tapi dialek nggih mboten menapa. Anje sokeng rawuh sedaya para tamu undangan dalem dereng pirsa uh, panjenengan uh, Pak Yai napa dene Pak Lurasing sing pundi, Pak Camat ugi dereng pirsa. Pak Camat rawuh? Oh menika nembe. Oh wakil anje saking Forkom Bincang pangapunten. Menika saking unsur Muspika Kecamatan Sadang dipunsukani uh, margi wa kala sane derek lungguh Anjay, Pak Lura rawuna apa buat Apa nih ke Pak Lura? Masya Allah Pak Lura ganteng banget. Anjay. Ugi soker rawu itu matang. sadang luar biasa. Dalam? Oh, MWCNU Pak Yahi. Masya Allah Pak Yahi. Pak Yahi ganteng banget kumisnya jelantir. Koyotan bang dadung sapi. Maaf ya, Pak Yahi. Aduh jagir gak enak Salu Nabi Muhammad Salu ala Nabi Muhammad Bu Ternyata Alias Jebulnya Jebulnya Niku sedulure cempuleknya Ternyata Wong pinter Durung mesti bener Wong bener ya durung mesti pinter Tapi ternyata luwih kepenak minterno wong bener ketimbang bener no wong pinter sebab no pokok luih kepenak minterno wong bener ternyata wong bener niku wong sing bijaksana contoh siang menego bapake ibune panjenengan sedaya langkung sepuh ketimbang mumpuni maka jelas panjenengan menika langkung kah uyayae ketimbang kawlo tapi mumpuni Niki estri-stu jangankan pengalaman ilmu sak kuku irenge panjenengan pun kumboten gadah, Anang ingatan niku jenengan rawuh wanten meriki niki bukan karena mumpuni, bukan karena Pak Kiai, bukan karena Pak Lurah ataupun karena Mbah Kiai. Tapi ternyata panjenengan rawuh wanten meriki niat badai memperingati maulid nabi niat silaturrahmi ugi wajib muslim samin derek golet ngilmu kon podongan Ngaos. Karo kiawira bosok. Ulangi. Kulapan jenengan sedaya Rawu kuantam rigi. Niat silatur rohmi. Ugin derek nga. Ngaji. Lu. Sing sepuh. Batu nusa basa Lakate sing neme kang ingkang langkung sepuh merga ngaos karo ngajeni niku sa? sae. Sae. ternyata luih kepenak minter na wong bener ketimbang bener na wong pinter. Nun Pak. Kadang tiyang yen ngakune dhek pinter merasa dirinya paling pintar dheweke niku duwe akhlakul ngeyelia Akhlak napa Bu? Ngeyelia Delingno wong liya ora mempan conto ngeden kang dening sampean ora salat urusan amat wong amat dhe urusan Ore porepko ora salat ora apa. Kae dening kaki suta salat yo mlarat bae. Niku akhlaqul Kang zina kuwi so. Kang maksiat ki larangane agama. Kang mbok yo mari nggone judi, mari nggone mabok. Wisdeli nadang tiansanis, jawabannya tetap ngeyelo. Sing maksiat aku, sing dosa aku ngapain kuesing repot. Sing mabuk aku, duit duwite aku mabuk ningumahku, ngapain kuesing pusing. Ya memang leres sing mabuk sampeyan. Duit-duitnya sampeyan, sing nanggung duso ya sampeyan. Tapi ternyata ketika Indonesia niki terlalu banyak zina, terlalu banyak dosa, Gus Jalo murka nurunakan gempa bumi sing modaru duri katok. <tik> Loh, wingi kan nono gempa bumi? Pengapun ten ngantos doki meriki mboten? Diku lempengan bumi nambe bergeser panjenengan podo geger. Padahal niku nembe bergeser suatu ujian dan teguran kepada kita. Pramila keing nopo, kita tiang nahdlatul ulama, estu estu sregep ngaos derek ngaji, mergo ngaji, ngatur jiwa dan daniati Sing apik apik monggo dikandangi dilakoni, sing Allah dilereni, bene saged pikantuk swargane Ilahi Allahumma. Pramila salatnya, yang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya kudu dijaga di luar sholat, akhlak derek sholat pikirane sholat, meripate sholat, tutuke sholat, talingane sholat dan seluruh anggota badan derek sholat orang yang benar sholatnya, orang yang benar sujudnya pasti ngendikane saya Orang yang benar sholatnya, orang yang benar sujudnya, pasti kelakuannya saya. Pramilo Imam Ad-Dailami, Derek meriwayatkan hadis pun kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngendiko tenggene hadis, Sittatu asya'a tuhbitul a'mal, Ono enam perkoro, Sing Pisong rusak amal ibadah kita, sholat yang kita kerjakan, puasa yang kita amalkan, zakat yang panjenengan bayarkan, ngaus tiap dinten pengausan, solawatan norak ketinggalan, bahkan haji larang-larang tentang muka Roma iso rusak menawi ono enam perkoro manggon teng sak ati di dalam kepribadian kita sehari-hari. Nopo enam perkara meniko yang pertama al istiholu bi uyubil tulis eh uh, ibu nem buku napa badan badan sebelah kiri mereka ibu nem buku napa badan Boten kebiasaan. Bapak ke? Bapak ke? Woi, bapak ke? Bapak betul pulpen no pembodan. beto beto Apa ti pulpen Dalam? Rahasia. Napa wonten pulpen rahasia? jangan-jangan niku pulpen blobor aku kok nembek kerungu no pulpen rahasia ya nyatanya rahasia dada sekolah dorong tahu ngerti ya gak apa-apa sih wong kula pun buatan badai mucang jenengan kok wong kita niki kan niate sami eling kinelingan ngaten nggih Bu niki hanya untuk waspada kita sehari-hari yang pertama Perkara sing pisong rusak amal ibadah kita adalah al istighlu bi bil Yaitu manusia yang suka mencari-cari aib orang lain, senang ngodek-kodek alane wong senang mencari-cari kekurangan orang lain rusak amal ibadahnya. Bu Bu Niki kan jamane wong seneng ora kurang pengalem, wong sengit ora kurang penajat, Niku basa cilacap, basa sadang mriki dos pundi. <tik> Sami senenge lamadan madani. <tik> oh kados niku cilacap sing tiridura. Anje matur sanget. <tik> Anje, <todohan> Pak Pansare ya ganti DC ya hormat. Pansare grogi ya lo ya bu, sampai kemerengat sangat Anje, Anje. <todohan> Saking krokini ini muter atau banget, luar biasa. Pak Panser ganteng banget Pak Panser. Uh, niku cenggot napa yud bayam. <todohan> Sunnah Nabil lho, Pak. Sae. <gayal> ah punten wecanane ba Banser. Aja kuwatir Pak ba Banser, makke gampil amplopnya saya bagi dua. Nggih. <gayal> Jenengan amplope aku isine. <gayal> Makasih. <gayal> Loh ya ngapunten iki Pak MBCNU. Kula niku nenggo dangu teng perempatan Mertakondo. Aku celingak, celinguk jarene ana Banser tapi kok gak ono Banser. Apa ki aki kopi? Apa lagi sarapan? Akhir aku mlaku dhewe. Aku ngalur mawon jebule ditelpon ban seri urung gutul. <tik> Kulon niki model laris sing remen pengasan niku gasik. Dudu mangas. Dudu mangas Pak Kiai. Ning kula niki dipeseni kali Mbah Kiai kula. pilih menawi nga siang jangan sampai terbiasa sampai melewati salat dhuhhur ataupun masuk sampai salat dhuhhur amargi gini ku ngaji wajib salat di wajib maka supaya seimbangkan kedah disiplin ngatenbo Ning luar biasa banser semangat muslimatnya semangat fatayatnya semangat tepuk tangan dulu buat banser kita luar biasa sing tepuk tangan kalau tonga Aka kaken mangke tuki dalam entuk en. duit sejuta. adul HP. Eh, eh, salah. Raja sing barokah, Halo huma. Halo Wong seneng ora kurang gone ngalem. Tiang nek lagi seneng, lagi cocok, lagi CS. Opo menek kok lagi gandeng. gandeng gandeng opo ya gandeng gandeng lagi gandeng lagi seneng lagi cocok sing disenengi kelakuane ala mature jare apik conto papake lagi demen karo tanggane anu bakul rujak Mergo pakai lagi demen rujak kasinan ngomong enak. Wong seneng ora kurang gone ngalem. Tapi wong sengit ora kurang penyidra. Tapi yen lagi benci, lagi ora cocok, lagi ora sehaluan, lagi sengit, sing disengit kelakuane sae diodeki alane boy dihancurkan nama baiknya dihancurkan reputasinya dia akan karo wong sing ora ora ngomong sak udele dewe kaya kenal pot bocor rang tang 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 ono tanggane iso sukses dewe stres oh rake kaki suta nambe wingi kos iso tuku mobil ya Oh pantesan kaki Sutang mlaku senenge gendong tangan. Hu. Uh, ya member. Padahal mboten ngertos perjuangane kaki suta luar biasa. Karena orang yang al istighalu bi uyupil khalqi mboten seneng manawi ana wong liya luwi sae ketimbang dheweke. Tanggone setuku tanah, dheweke atine wah. Tanggane sombangun dheweke bingung klabakan. Tanggane tuku montor, dheke lambene contor. Tanggane setuku kul kas tuku mas, dheweke atine. Oh, uh, apal nemen ibune. <laughs> Tapi salam mriki sadang gak ana wong panasan ya, Bu? Oh, niku panasan kenging serengenge. Sing dimaksud teng panasan niku meri karo tangga. Loh makat ngaji kok isini ludik-ludikan. Kono ludikan modelnya ngetan. Yu. Kui telang sebelah Yu. Tangani pekara gelang Yu, Yu, ya. Sampai sikil bete gelang Yu, Yu, ya. Katar tangani gelangan bete ladelo kukur-kukur, baik. Sinti ngomong nyambung. E, sampeyan noco heran. kasi ibu atane pekarokan i utangi wo nang dhe ora ana apa ya apa nembe ngerti sing ngklote aja sero sero aku tetep melok roko tosi ibu atane pekarokan ya nu dudu mas asli Loyo lagi ngaji sempet sempat-sempete gawe dosa ngrasane wong liya ning dudu wong wono sari wong kono cilacap Ngarani aku apa? Islah ra papa wong cilacap. Wong cilacap tapi boyongan saka kene. Dudu <tuk> cilacap, dudu kebumen. Mriko ngisalah ngtado. Tanggane tuku tanah dheke wetane pendeke bingungan tuku montok dhek lele contoro dene tulkas tuku mas dhek katine panas dene tuku trek dhek setruk. Tanggane tuku para bola dhek tuku para mek. giliran tanggane mangkat kaji Akhi, akhirnya dewek ma mumat mati karena mumat dirujuk neng rumah sakit di rumah sakit akhirnya mau. Mo? mondok kok malah modar <tinyas wrestler> Masya Allah, na'udzubillahimin. Padahal kanjeng Nabi mengajarkan kepada kita Beruntunglah Anda yang punya kekurangan Kenapa kagungan kekurangan kok malah beruntung? Karena kita niki sibuk dan dani kekurangan kita Akhirnya kita mboten sempat madosi kekurangan wong lio Sibuk memperbaiki alane dewi Akhirnya mboten sempat mencari-cari kekurangan orang lain. Pramilo tengah alam dunia niki hanya ada dua pilihan. Barang saya kali barang awon. Bu. Bu. Sebelah kiri rumiyin. Ibu menawi diken milih. Antara sing saya kali sing awon, jenengan milih sing sae nopo sing awon. Es Alhamdulillah berarti hati ini bersih Kak B. Sebelah kanan Bu Ibu menawi diken milih Luwe senang sing saya Napa senang sing awon Berarti normal kabeh sadang Tapi perlu dibuktikan kenormalan kita Tonggone ibune putrane ning sekolah ranking siji, larene berprestasi ugi pinter nggone ngaji, niku barang sae apa mboten? Sae. seneng apa Berarti seneng barang sae. Tonggone pake usahane sukses, umahe mewah, mobile anyar, sae no apa Nekun jenengan seneng ngopora. Masya Allah jujur-jujur sadang. Tonggo nebu mangkat ngaji. Kelambi anyar. gelange pirang-pirang emas -pirang, sepating krimping. Sahe nopomboten. Jenengan seneng ngopora. Dari senyumnya mencurigakan. Menung apa yen atine bersih, pikirane normal, weruh barang saeni ku mungkin dengki, tapi termotivasi. Nopo niku termotivasi? Ana wong liya Iso gawe apik, atine kepingin juga melu barang sing apik. Conto tanggane bapake motore anyar. Angger wong sing atine bersih durung nggone ndongakno apik. Alhamdulillah yo Kang, sampean motornya anyar. Masya Allah kira piro kang. Alhamdulillah Pak niki regi 26 yuto kek, 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 kek. Ono motor korakane regane 26 yuto ya, Kang? Lah ngomong-ngomong anu kredit apa cash? Lho sampe niki sakjane takon apa ngajak no tukaran? Lo ya salah paham, Kang. Aku ngomong ngene iki dudu arepan gosip ora. Wong kanisane mung dongakno, Isone mung nyawang. Saumpama kok motore sampe niki kredit, ih gak popo Kang, tak dongakno moga-moga sampeyan diparingi kuat badane, kuat rezekine, iso nglunasin nyetori sampe gotu lunas, Allahumma. Amin. Saumpamane keso alhamdulillah iki tandha mana saka guststi lokon kanggo sanggung ibadah ya muga-mogu aku bisa melu embret karo sampeyan yogang umpa menit durengi satu ke motor koyok sampeyan sesuk ning kali meger pengajanne mumpuni aku mbonceng ririka ya Kaku karena at bersih perlu barang sayamboen dengki contoh Pak Kiai, Masya Allah, jenengan kok dititipi amanah putra kok pinter sangat Pak Kiai. Padahal anak loh kali putra sampean panjenengan menikuh seumuran, sekelas meleh, kok sakit nge. Putane panjenengan langkung pinter, niku cara didiknya ke pripun nge Pak Kiai, niku termotivasi. Tapi ternyata orang yang al istiholu bi seneng ala ala tiang sanes boten roman ketika ono tiang sanes selangkung sae ketimbang dewe isine rugi dunya akhirat karena ternyata hanya sekedar mencari informasi yang bukan haknya na'udzubillahimin itu yang pertama padahal ono enam enam nembe siji lah niki antuk ke ngaos badhe ngantos jam pinten? Jam Jam kali, masya Allah, Arab bayar pira jane. <tulah> Mula niku serampungi mumpuni. Mudah-mudahan sampai purna acara tidak ada halangan suatu apa lohuma. Mula cemancing-mancing, jam loro <laughs> Niki pangapunten sangat sadar yang kalau terasakan Niki wonten amanah saking panitia Amargi menikah amanah pangapunten Pak Yai Dalam sampai akan Pak Lurah Dene amanah surosi pun Mumpuni, uh, kaya surat cinta Mumpuni, mengko Anggere ngajine sampai gutul jam tengah loro amplop petak tambahi <laughs> tulisane gaan niku ning kebablasan gune moco pangampunten <laughs> sangat klana bocah seneng guyonan ning niki ana amanah saking panitia panjenengan rawuh wantten periki setindah silatura rohmi samin derek ngaos derek ngaji ugi badhe dipun sewene ikhlasing manah kangge memberikan sebagian harta kangge infak sedekah. Oh, Kinten-kinten ikhlas napa Ikhlas. Badan. Ikhlas napa mboten? Ikhlas. Menawi ikhlas panitia nipun siap napa dereng, Mbak? Sampun, oh sudah siap. Lah karena panitia sudah siap, ge monggo njenengan persiapan juga. Bapak ing raga sakathok. Eh, bapak rakathokan ya, Pak. Ya sarungan kan rakathokan. Bapak yang rogo sakadok, ibun yang rogo sakdopet, Sing orang gawa duit, ya utang disit lah karotong go ne. Sesuk yang ketemu gampang disarut tangan, kan ye? Monggo, panitia persiapan, kita mau sholawat Nabi Kanggita Mbah Mohabbah, Tempatan junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, Sholu ala Nabi Muhammad صلوا على النبي محمد. ربي صل عليه. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله Asyraqal badru alayna Fahtafat minhul buduru Mislahus nikmara alayna Qatu ya wajah sururi Allah ya Nabi يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا يا مماجد يا إمام قبالت عيني الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام Ya Habib salam 'alaika salawatullah 'alaika Allah ya nabi salam 'alaika ya rasul salam 'alaika ya habib salam 错了。 Allahumma sholli ala Muhammad Rabbi, Nabi Muhammad Rabbi ala Kotak infak sorban keliling monggo tetap berjalan Niki kangge mempersingkat wekdal kalau terasaken kotak infak nggih monggo Saya saestu itu kangge mempersingkat wekdal ngaten nggih Pak Maka jenengan sedaya ingkang kan sampun memberikan sebagian harta panjenengan saya mewakili segera panitia mengucapkan sing maringi dur nowun sangat sing boten maringi kebangetan banget sing ngeto kedhok turu tak dongae lemu kaya sapiku Makasih ternyata bake langsung grundenng loh sing ora ne ikan mumpuni ya aku iki orang gawa duwit Pak sake aku iki sini tisu Langgar aku ngesak duit akhir aku nggone tisulap-lapan keringet karo dit kan dikira sombong dados niki diwakili kali pendamping gula, dados kula pendamping kangge menawi wonten tarikan infak diwakili kali e, pendamping gula matur sangat, sanget luar biasa e, para forkom pincam kersa nderek rawuh Pak MWCNU Pak Yai Pak Lurah lan sedaya para kersa nderek rawuh mudah-mudahan panjenan sedaya ingkang ikhlas rawuh wonten sakit saged andadasaken tambahing manfaat barokah majelis ilmu dinten menika aminallah Amin Allahumma. Yang kedua, perkara yang bisa merusak amal ibadah kita adalah wakos watul kolbi. Saya ulang, wakos watul kolbi adalah manusia yang keras hatinya. Atine atos, atine wangkot, kalau sudah keras hatinya maka keras kepala Kepala batu Batu kepala Mula tenggene Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 179 Maka menawi dalam lembong pun pikat Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 179 Gusti Allah ngendigo Walakot zoro na li jahan na minal jinni wal ins. Sungguh akan kami isi neraka jahanam dengan jin dan manusia. Ternyata pak, tengene keterangan tafsir Ibnu Kasir, dene Gusti Allah meniko, sampun nyiapaken bakal calon isi neraka jahanam. Na'udzubillah min dalik. Sinta calon isi neraka jahanang. lanjutane ayat lahum qulubul la nabiha Nggih niku manungsa sing duwe ati tapi orang rosok. duwe ati tapi atine atos Memang leres hidayah napa dene pituduh niku namung kagungane Gusti Allah Pak. Wong Kanjeng Nabi mawon boten kagungan hidayah. Buktinya nyata paman Kanjeng Nabi Abu Jahal Abu Lahab wis karo Kanjeng Nabi tetep dadi wong brutal. buatan perun iman kali Gusti Allah, mboten perun toat kali Gusti Allah, malah uripe durhaka durjana bahkan buajingan tengik nemen maafis buat jangan ketambahan tengik. Nikus saking lawas yang gune kafir sampai tengik, alias expired you know. Kada luar sa, anu saking lawas yang gune kafir. Tapi ternyata hidayah itu bisa turun saking arsani pun kus Allah. Tiang sakit dikantuk pitutuh saking kus Allah. Menawi tadi menungso. kalammah ta ngataken ngandekane para alim gelem ngrungokno masukan kritikane tiyang sanes ana crita nyata Bu 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 ana crita ana wong ngakune Islam tapi ternyata salat babar plotas. pengajian ora doyan urip sakarepe dhewe orang nganggo aturan ngomongnya Allah wadoknya Allah sifatnya Allah senenge padu pamer pelit medit kucren jelantir sombong urip maning sebut saja kaki goyel kaki sinten kaki goyel maaf wis goblok ngeyel pada suatu hari kaki goyel lagi jagung ning patrol jam sore dino senen malam kemis koro koncokan kancane lagi dolanan kertu dalam Senin malam Kamis lo ya salah. Senen niku ya malam Selasa. Senen malam Kamis. Dalam? Oh aku sing ngomong. <laughs> Niki saking semangate dados kebablasan Senin malam Kamis. Senin malam Selasa niku kaki goyel jagong ning patrol sawolo sore karo kanca-kancane lagi dolanan kertu. Teplek. Nyoh. kasut teplek nyoh betor teplek gue kenci teplek nyoh cingik teplek gue gelinding teplek nyoh sangan bapake -bapak pada protes lu kok mumpuni apal kiai dilawan Pas lagi dolanan kertu, ana rombongan liwat. Rombongane tindek teng kaki goyel. Kang arepan padha nyang ngendi dene rame temen. Oh iya Pak niki badhe mangkat ngaji. Uh, kiyaine sapa dene rame nemen sampe numpak kodhong-kodhong. Oh nggih Pak niki alhamdulillah memang wargane kula niki Pak mbo ngaji kali kiai sinten mawon semangate ngaten niki Pak. kalon ndongane Pak mugo moga, moga niki warga nikula saged istiqomah anggenipun ngibadah. Oh ya anak makat-makat tapi kaki goyel melu penasaran. Akhirnya ngedut-nut mburine sing wone ra tau ngaji karena penasaran dadi gelem pengajian alhamdu. Yeah. Karno makateke ora kebagian kursi. Karno makate ketinggalan akhirnya jagung nang isor wit gedhang. pengangsan sing diraihh dalam rangka hal masal, karena acaranya hal kianya ceramah begini rawuh ingkang tansah kabulhorpati Mogo siap-siap iman inggang kiat amalsholeh ingkang kadah awet menawi tiang-ingkang sampun pejam-benjang tengahlam kubure bakalan dipun Kalian malaikat mungkar nakir, menawi buatan sakit jawab, bakalan tipun sikso, majus <noise> kiai nih ceramai ngaten, kaki koyel batu nulu hulu, koi kiai, ngone ceramama temen, kaya dewek ke wis mati cerita ngalam kubur, merasa tidak cocok dengan isi ceramah kiai pengajanya belum selesai kaki goyel pulang duluan ternyata saat dawane bali kaki goyel batin lo mikir mikirnya kaki goyel ngeten apa iya ya lo nganggeris mati jelasnya sukar ditakuni malaikat langgar reso jawab arep disiksa apa iya ya kaki goyel mikir ngeten bareng tukin dalem dikutiangi tras lenggah kro tutuk asalbu klon iki lagi praktek kodher praktek protes. kawit kapan tang sadang kiai ora entek jagong klon iki praktek cerita ben gambarane niku jelas bareng sampul lenggah niku tiangi ngundangi putrane No, ni dimaen minyem. Gemrene ta nih ana penting. Anje Pak, wonten napa? Hmm, papa Hmm, Bapak Kiki kan wis tua. Is bare karo badine. Dadi anggere Bapak Kiki besuk dipundhut dening Gusti Allah. Tulung bapak dibungkus karo godong gedang ya Wana kaget Masya Allah pak Bali ngaji kok sesat pak Niku ajaran ni Sinten Kalo niki anaknya sampeyan Bok pari ini nih meter ni kain kafan Kalo siap tumbas pak Ampun gak ada pemakiran ngatan Ke anak butuhku bisa nengong ke mati jaluk dibungkus karo godong gedang tak ngerti Besok ke alam kubur menung sarap ditakuni malaikat Malaikat takun manro buka sopoh pangeranmu Aku jawab Aku dudu wong aku lontong <Syukur> Lah akhirnya kan aku aman ora dodi takuni malaikat Lamun sampe malaikat diapusi. Lah koe iki to es tu. Anggere mati njaluk dibungkus karo godhong gedhang mergaku kini kene ing alam dunia rada wong ibadah. Salat yo babar plodas. Lah nggerene iki carane sesuk nang kubur ya remek kan aku. Jane kaki goyel niku yo pinter, Bu. Dados sanggre Meniko kaki goyel mati nyewun dibungkus karo godong gedang bentiarani lontong lo malaikat ya puji sesuk nih alam kubur enak lan botene yo ya tergantung dari amalan kita waktu kita hidup di dunia ini tapi ternyata kaki goyel ini kuat diwa Acerih. memang manusia nih kuku rasa takut Anggere menungso kehilangan rasa takut malah bahaya. Rasa wedi niki kaki goyel. Dinten-dinten kelontang-klantung tanggone Pak Yai. Awalmu lamung jagongan biasa. Tapi ternyata tangu tangu gelem ditangataken ngendikan iki ai. Akhire kaki goyel gelem angkat ngaji. Mbareng ngaji saking nekade, kaki goyel terus adol tanah kanggo mangkat haji alhamdulillah. Jansa saestu wingi kondur saking haji namanya berubah menjadi bapak haji goyel sudrajat <tuk> Imbo mba tenamung asmone mon sing gantos akhlaki langkung saya. sedere haji gak pernah sholat kondur saking haji limang waktu gak pernah ketinggalan alhamdulillah sedere ngilunga kaji pelit medit kucerin jelantir sombong pamer kondur saking haji alhamdulillah tambah Udah tambah belite, tambah lomane, seneng awe, seneng tulung, seneng sotako. Mergonopo mau mendengarkan masukan dari orang lain, mung sekedar gara-gara lontong, Allah kasih hidayah. Maka resep hidup jangan menyepelekan barang sepele ojo nyepelek no barang sepele karena bisa jadi gusti Allah ngangkat derajat kita saking barang sing sepele gak parang nyepelek kali tonggo tepali datang tiang sanis ibarat tukang jaluk-jaluk pari pasane ngetan parang kita nyepelek karena bisa jadi tumbuhan bahkan hewan pun melu berzikir mendoakan kita tapi bagi orang yang wakos watul kolbi keras hatinya atas atine de cuek karo tonggo cuek dengan orang lain Melalui sampun acuh kali tiang sanes cuek karo tonggo berarti nyuwun dicueki karo Gusti Allah anggar yang mesti cueki karo Gusti Allah jauh dia dari hidayah buatan sakit pinaringan pitulungan tunyo akhirat na uzu bilahimin niku niki nomor kaping kali selanjutnya nomor kaping tiga Perkara yang bisa merusak amal ibadah kita adalah hubbud dunia, cinta duniawi, gila harta, gila pangkat, gila jabatan. Ning ngojo salah paham. Sing dimaksud gila harta niku tutu artine menungso rentuk nyambut gawe salah. Justru kita niki diwajibkan kerja, ikhtiar. perjuang nyambut gawe wong ibadah mawon perlu duit ngibadah perlu du? duit duit salat contoh salat niku butuh duit salat niku wajib nutup aurat ibu harus punya mukena bisane dimukena mergo tuku-tuku niku perlu duit pake salat ana kopiya bajoko karo sarung bisa sarung disarung bajoko kopiya mergo tuku tuku niku butuh duit duit itu tidak hanya sekedar ungkang-ungkang, delohom, gelenggem, ayam ayem melompong, duit di pokal langit, hora, usaha, ikhtiar, berjuang, hajat cilik ngati, kasing tadi bakul telembungan. Cara mereka telembungan sami, hajat putus asa, sing tadi bakul cilok. Anda seorang buruh, tukang golek pasir ibaratnya. Anda seorang tukang ngarit petani, tukang tandur, tukang matun, itu bukan pekerjaan nisrah. Kelam balik, saya pindah balik. Buniku tukang tandur, tukang matun, tukang deres, tukang arit, tukang rongsok, tuli bangunan, kuli batu, tukang macul, pari itu bukan pekerjaan nista justru yang disebut nista adalah mereka tikus-tikus kantor berdasi tapi mangani duit rakyat niku sing nista <tik> jenang tepuk tangan maksudnya apa oh iya 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 kaget aku <tik> rasanya kayak lagi kampanye <tik> Ini menjauh luar biasa Jepule sadang ini kuat banget ya pak Masa lo kang meretak kondeng ini likur kilo Gumondat, ora Gue mau lihat orang digerap nanti Lumpul usang gawe Luar biasa nge, pak lurah Lo buat nonton sadang Dalah bosok Ya udah bosok sih Ya cuma ada namanya lah Ya udah ada beda kalau cilacap masyarakat itu boleh kritis tapi jangan sampai suudon kritis kita masyarakat contoh oh mungkin jalannya posok muatan sing lewat niku melebihi kapasitas oh mungkin jalannya memang labil tanahnya labil wis dibangun rusak wae wong anu tanahnya labil kita boleh kritis tapi tidak boleh suudon justru kita harus mendukung pembangunan tangganya pemerintah bene masyarakat TKP bisa makmur kanti merata Allahumma aja putus asa walaupun kita wong kampung tiang dusun karena ternyata memang ini zaman akeh mendo tapi longko wadus ngaten apa pak? akeh mendo Tapi longko wedhus. Wedhus niku mendo. Mendo niku ya wedhus. Tapi wedhus mendo sing tenanan niku sing pundi? Sing diarani saniki akeh mendo longko wedhus jebule sakniki akeh wong padha menda mendo. Akeh wong padha mendo-mendo ngaku-aku dadi wong bener nanging nyatane wae ora bener. Ngakune Islam nanging akhlake bukan Islam. Ngakune haji tapi kelakuane ora koyo haji, apa meneh kok haji muhidin. Untung bayi wis Ngakune Indonesia ngancurake negara, ngakune sabar tapi nyatane ora. Manungsa iki kan sabare yen lagi puasa dok. Nek puasa ta nek bulan Ramadan, Ramadan bar imsak nganti gudul magrib sabar. Buktinya to anggere wulan Ramadan. Bakso halal tapi mengkobar bar magrib sabar. sate yo halal tapi nanti habis maghrib sabar kolek halal nanti habis maghrib tahu halal nanti habis maghrib es cendol halal nanti habis maghrib tempe halal habis maghrib Bojone dewek halal habis traweh bor maghrib Oh <laughs> ya ya bermakrib siwis halal Bang cuma nger dipikir bar magrib kurang sababaran temen gitu. nunggulah bertraba <laughs> tapi memang manusia iki saaba yin lagi puasa tok tapi giliran buka puasa apa maning kau Allahumma lakasumtu tu wabika amantu tu kpkp arapan wong buka puasa kan setengah serakah kpkp pada dicicipi puakso di blok kolek cendol diuntal